aku berikutnya. Masih ada aktor kolosal, guys. Buat Mas Adam, Mbak Inul sama Kak Baby. Ngomongnya tuh jangan sakit. Kalau aktor tuh cewek apa cowok sih? Aktor kolosal. Aktor cowok. Rian ngomongnya gini. Aktor kolosal, guys. Marah-marah mulu Rian. Kalau kolosal kan aktingnya selalu kolosal gitu. Wah. Oh, ada tariannya ya. Why so chair? Ya. Lagi nyanyi. Ayo dong keluar dia. Karena dia aktor kolosal, keluarnya tidak dari pintu sini. Dari mana? Tapi dari sebelah situ. Silakan kita sambut bersama-sama ya. Kita akan hadirkan aktor kolosal. Yuk kita jemput dia sekarang ini menjadi seorang YouTuber. Di pagi-pagi biar ini dia Abdal Yusman. Oke, kali ini ketemu dengan bintang aktor yang paling ganteng. Mas Abdal, apa kabar? Baik, Mbak Inu. Mbak Inu, apa kabar? Baik, Mas. Seneng banget loh aku, ya kan? Kabarnya baik, kabarnya. Kabarnya baik. Ya, makasih lo udah datang di pagi-pagi ambiar. Ya. Udah, invite kita dong, udah kita dong. Udah, kita belum keluar. Mas Ada, udah kita dong, panggil kita berempat. Enggak. Panggil. Ya, mau ada, mau? Ya udah, biar kesini sendiri, ngapain gue panggil. Di pagi-pagi ambiar kali ini ketemu dengan Abdal Yusman. Ini memiliki anak yang hebat banget ya. Tapi benar-benar terhalang. Oh. Berantem nih. Berantem. Mbak Inul, bukan kita yang ngetawain Rian, ketawa ngakak banget pas Mbak Inul. Kita bertemu dengan bintang aktor. Yang ketawa paling kenceng Mbak Inul. Kita ada Mbak Inul. Kita ada ya, kita ya. Kita tapi lucu pernah. Loh, Mas Adam jealous loh, maaf. Berantem. Oh, ini Mas Adam jealous? Yes. Jealous. Oh, iya. Berantem dong. Yusman, sehat ya? Sehat. Terima kasih banyak kami semua di sini mau mengucapkan. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini ya, Mas. Silakan duduk, Mas. Silakan di sebelah situ, samping Mbak Inul. Ya. Aduh. Oh, siapa? Duduk. Mohon maaf ya. Ini yang ngatur. Mumpung Mas Adamnya sekarang sudah tenang, kita mau kasih lihat ini artikel tentang Abdal Yusman yang katanya pengen menambah momongan lagi katanya, tapi terhalang karena alasan yang satu ini. Alasannya apa kita kasih lihat ya. Keinginan Abdal Yusman memiliki anak lagi terhalang putra sulungnya Abdal. Dia bilang gak mau punya adik. Berapa sih umur anak kamu Messi sekarang? 6. Messi udah 6,5 waktu masih dalam kandungan. Masih penyanyi cilik dulu Messi kan itu ya? Bukan. Messi yang mana? Messi penyanyi cilik kan? Jumpa lagi. Protes gak mau nambah adik lagi itu kenapa?
Ya nggak tahu ya, anak cowok dia gitu. Kalau tanya mau punya adik lagi nggak? Anak kami cuma aku aja. Oh dia nggak mau karena bilangnya gitu. Tapi kalau coba Ivan, Ivan kalau misalnya nanti mama, mama, papa nambah adik lagi, kamu mau nggak? Boleh sih sebenarnya. Boleh, tapi? Tapi mereka kasih sayangnya 20%, aku 80%. Oh, saya paham ya. Foto duitnya naregi anakmu ini. Iya, tapi terus gimana? Ada rencana buat nambah momongan pasti ada, keinginan pasti ada. Iya, program pasti ada. Untuk program. Kalau program enggak sih, cuma jalanin aja. Jadi enggak di. Kita berusaha aja. Enggak diprogramin segala macam. Ya 6 tahun setengah berarti udah cukup lah sebenarnya kalau udah iya, nambah. Iya, cuma kan kemarin kan sempat keguguran juga. Sempat kenapa sih? Keguguran juga. Itu kapan? Jadi dua kali, sebelum Messi sama setelah Messi itu dua. Setelah Messi? Sebelum Messi ada sebenarnya keguguran. Sebelum Messi, terus setelah Messi, terus setelah Messi berapa lama jangka waktu? Setelah Messi lagi. 4 tahunan sempat keguguran. Apa karena apa keguguran? Karena apa ya? Karena memang belum dikasih aja kali ya. Iya, belum dikasih lu. Kalau yang pertama karena kecapean jelas. Kalau pertama. Pertama karena kecapean. Tapi kalau misalnya mau pilih, mau anak cewek atau cowok yang sekarang kalau dapat? Cewek. Ya semoga lah ya dapat omongan anak perempuan. Ya satu Indonesia bilang amin. Amin. Alhamdulillah, tapi emang bener katanya anak suka susah buat diatur segala macam. Udah ya, tahu tuh gimana ngurusnya, gimana susahnya? Kalau diatur itu susah-susah. Maksudnya diatur gampang. Dalam hal apa ini? Yang paling susah sih diatur untuk foto ya. Foto susah? Gak mau, gak tahu. Padahal ibunya sama kan aja, ini anak saya juga susah, iya. Ini diajakin foto. Padahal ibunya foto model, iya kan? Iya. Foto model, terus saya juga foto juga. Betul. Anak, gak nurun ke anaknya. Dia gak mau? Gak mau sama sekali. Ivan juga susah, Mbak Inul? Susah nih, diajakin foto itu mama ini. Kenapa saya gitu, gak ngerti. Kenapa, nak? Kan Mbak Sipo cakep. Gak mau aja. Alasannya apa, Ivan? Mana ya? Malu. Malu-malu gitu sih, nggak terlalu suka dieksisin gitu. Tapi akhirnya kalau kamu ngajakin anak kamu foto, selalu ada dramanya dulu. Oh, selalu ada dramanya apa biasanya? Iya, dramanya tadi. Kalau salah apa drama apa? Biasanya dramanya saya kayak ngambek-ngambekan lah, nangis lah, bujuk ini lah. Ada begitunya ya? Tapi tetap aja hasil fotonya entar mukanya merah, tuh gini gitu loh. Karena kesel. Alasannya apa dia bilang kalau nggak mau difoto tuh kenapa? Udah ah, Mami nih foto mulu. Kalau cewek tuh nggak bisa sekali foto ya. Kalau maminya ya. Langsung retake. Enggak, iya retake terus. Kalau cowok kan, oh ini udah cukup lah. Okay. Tapi kalau cewek kan enggak. Ngulang-ngulang terus ya. Iya, aku gemuk deh. Iya. Yeah. Anaknya enggak dipikirin yang penting guenya. Iya. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah gimana cara seorang Afdal Yusman untuk bisa mengajak anaknya berfoto. Karena ya, di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan datang, tanpa sepengetahuan Afdal Yusman, kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar ini dia, Messi. Udah datang ke sini ya Messi, gak usah goyang-goyang. Ayo Tesi, Tesi sini Tesi. Messi, lu Tesi. Bukan Tesi dong. Coba Mas Afdal Yusman ya. Kita mau kasih lihat. Messi sini. Rotok. Ini aku pakai anting papa bagus. Bukan anting. Bukan gua bilang apa Tesi. Ini umbul-umbul namanya. Oh iya. Tuh lihat tuh ngaca tuh udah kayak Iyet Bustami kan. Ya udah coba. Oke, gimana gini, caranya Mas Abdal membuat si Dede ini mau ya, diajak mau foto ya. Itu memang suka gerak-gerak kan nggak bisa dia Messi. Oh, iya, diem iya. Lo diem coba lo. Ya kamera rolling in action. Ini papa nggak mau patah. Itu foto sekali nanti Dede kasih hadiah apa. Maunya apa? Nggak mau foto. Bapak lupa ini kameranya, silakan. Tuh, aku yang motoin. Ini bajunya udah bagus, cakep banget. Messi kalau senyum itu ganteng banget. Nanti dedikasi. Apa yang Messi minta ya? Foto sebentar ya. Gimana sepakainya? Senyumnya mana senyumnya? Senyum dong. Senyumnya anak manis. Aduh gantengnya. Aduh. Nah, itu pinter dong. Ayo, kita beli mainannya di sini ya. Okay. Gak mau mainan, Papa. Maunya apa?
maunya mama baru. Ini mama baru, jangan mama baru dong. Mama barunya yang ini. Jangan. Ada Om Adam, ada Om Adam. Ada Om Adam. Ada Om Adam. Sini, sini, Pak. Mas Adam, ini kan lagi acting Mas Adam. Tadi pas lagi di panggung, kenapa? Kayak nggak enak. Kayak apa? Kayak ada yang terpararuguh gitu. Ya, tapi buat Mas Afdal Yusman. Tapi pakuan Mas Adam itu membawa berkah. Betul ya. Berkahan. Kita sih berharap semua yang ada di sini selalu mendapatkan keberkahan ya, ya. Berkah dalam bentuk rezeki termasuk juga momongan kalau misalnya mau nambah momongan. Tapi ngomongin soal berkah, kita juga mau berbagi berkah buat sobat Ambiar di rumah karena kita punya Ambiar Berbagi, berkah. Ambiar di rumah caranya gampang sekali, nonton kita terus, hubungin kita kemana kalau mau ikutan. Betul. Caranya sekali. Bisa telepon nomor di bawah ini. Ya ini nih, ada nomornya di sini. Ada ya? Stop, ada. Kita keluarkan nomornya ya. Nah itu kan udah kelihatan ya guys. Lalu jawab pertanyaan seputar tayangan pagi-pagi Ambiar hari ini. Halo, halo, 2 juta rupiah. Hadiahnya ini loh, 2 juta. Kita kalau kita bilang Ambiar Berbagi Berkah, ini passwordnya kalau kita bilang Ambiar Berbagi Berkah, jawabannya berkahnya geger. Halo, 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 halo. Siapa di Menong? Di mana? Siapa? Ada di mana? Siapa? Rp17 juta. Pertanyaannya belum. Passwordnya dulu dong. Passwordnya apa ya? Ya passwordnya lu tanya, passwordnya apa Wi? Berbagi berkah. Lu juga salah Wi passwordnya. Ambiar Berbagi Berkah. Oh, iya. Passwordnya. Ambiar Berbagi Berkah. Berkahnya gegernya. Ya. Ya. Ya itu. Nih mungkin. Pertanyaannya nih tentang Mas Adam pertanyaannya, silakan. Ya. Gak mau Mas Adam yang nanya. Ambiar Berbagi Berkah gitu Mas Adam. Iya, iya coba Mas Adam. Mas Adam. Ambiar Berbagi Berkah. Passwordnya Mas Adam. Ambiar Berbagi Berkah. Mbak Inul, calon artis Mbak Inul, wassalam. Coba. Berkahnya geger. Nih ya pertanyaannya seputar Mas Adam, silakan teman-teman. Ayo. Apa cita-cita masa kecil Mas Adam? A. Manager. B. Pelawak. C. D. Ada A atau B? Kiki silakan dijawab. B. Pelawak. Ah kata siapa? Coba Mas Adam. Mas Adam. Coba Mas Adam. Mas Adam gimana betul atau enggak? Atau salah jadi pelawak cita-cita jadi kecil? Betul. Karena Mas Adam lebih kencang, Mas Adam, lebih kencang, Mas Adam nambahin hadiah 40 juta rupiah. Iya. Kan tadi biasanya kalau udah urusan duit yang bangun ntar Mbak Inul. Ya selamat. Selamat ya Mbak, kamu mendapatkan satu buah mixer dan set pisau.